Bersama Ismail Haniyeh meminta negara-negara muslim turut memberikan bantuan pada militan Palestina. Hal itu diserukan selesai melihat banyaknya negara yang turut memasok senjata untuk Israel. Pernyataan itu diungkapkan Haniyeh dalam pidatonya di Doha, Selasa 9 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, Israel hingga kini masih terus melancarkan serangan ke Palestina. Tak hanya kematian yang terus mengintai, berbagai macam penyakit juga mulai menjangkit para penduduk Gaza. Banyak penduduk yang kelaparan dan kekurangan air bersih untuk hidup sehari-hari. Warga Gaza mencoba bertahan hidup meski rudal-rudal Israel terus menghujani rumah mereka. Menyoroti hal itu, bos Hamas Ismail Haniyeh meminta para negara muslim ikut andil berperang. Pasalnya, menurut Haniyeh, ini bukan hanya perjuangan rakyat Palestina saja. Karena itulah, ia meminta agar negara-negara muslim turut memasok senjata untuk pejuang Palestina. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.